kepedean lu tanpa minyak wangi, tempat tanpa ini kalau ketemu cewek gitu, ketemu itu. Sebenarnya wangi, rapi dan bersih itu bukan cuma buat cewek doang sih. Maksudnya gua harus tampil seperti itu buat kerjaan gua juga, harus ketemu orang banyak, ngobrol sama orang banyak, berinteraksi sama orang banyak. Jadi kalau gua nggak pakai itu, gua kayak ngerasa nggak pede aja sih. Jadi menurut gua itu penting banget. Tapi emang dia tuh emang tipe yang rapih, emang suka rapih dan lainnya tuh bagaimana? Oh, tergantung permintaan sih, karena di pekerjaan gue sebagai aktor harus bisa masuk ke berbagai karakter. Dan kalau misalnya gue diminta rapi, gue bakal rapi. Misalnya dia acak-acakan, gue bakal acak-acakan tapi tetap wangi, harus wangi. Pernah merasakan pengalaman bau badan gak sih? Alhamdulillah gak pernah sih. Tapi kalau pengalaman insecure gitu gak pede, pernah. Gue pernah disuruh pulang sama sutradara karena gue ngerasa gak pede itu. Dan gue belajar sih dari situ kalau gue harus bisa lebih pede dengan cara apa, dengan cara pedangnya dari atas.